That day is second day of Chinese New Year kan, kita sudah keluar. Then hari tu pukul 6 kita sudah keluar, almost 10 o'clock, I receive saudara punya call. Dia kata, oh, you punya unit dengan blok lah kena ada kebakaran. So kita balik, semua firefighter semua sedang rescue. Lepas tu, apa-apa pun sudah tak ada lah, total loss lah. So kita orang pergi makan. Masa tengah makan tu ada orang neighbor dari blok ni, dia telefon. Kata, eh, rumah you terbakar. Lepas tu kita orang pun lari tengok, memang dah tak boleh buat apa lah, semua bakar. Kita pun tak tahu, masih tak trauma lagi lah, tak tahu lagi apa. Tak boleh fikir sangat. Asalkan anak-anak selamat tu okey lah. Dari segi kebakaran, memang kita telah selesai madam kebakaran yang melibatkan 6 unit rumah. Tapi satu rumah tu terselamat lah kan. Dan hasil kebakaran tersebut, bahagian forensik jawatan bomba dan penyelamat Kuala Lumpur telah buat siasatan dari segi mengenal pasti punca dan bermulanya kebakaran pada semalam lah. Dan telah kita kenal pasti bahawa kebakaran bermula di unit nombor 3. Dan hasil bersama dengan siasatan memang dipahamkan semasa kebakaran unit tersebut tertutup di pintu depan, pintu belakang lah. Jadi dari segi makluman awal dari segi pihak-pihak publik mengatakan kebakaran disebabkan bunga api dan lain-lain itu adalah tidak benar lah. Kan, itu tidak benar. Dan siasatan polisi kita juga mengesahkan bahawa dipercayai kebakaran tersebut disebabkan elektrikal, kan, punca sebab elektrik. Ya, dan dianya tertumpu pada DB, distribution board, dan kita 90% kita percayai itulah punca kebakaran tersebut. Dan kita masih lagi dalam 10% untuk mengesah dari segi ujian teknikal dan sebagainya lah. Itu punca utama kebakaran tersebut. Mana-mana bermula di situ, merebak ke unit-unit lain. Kan? Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, merebak ke unit kedua hingga keenam lah. Kebakaran merebak melalui dari segi bukaan dan sebagainya. Dan kedua berkaitan dengan dawan pilih bomba tidak boleh digunakan lah. Dan kita telah berjumpa dengan pihak pengadu dan kita telah dapat pengesahan bahawa ianya bukan pilih bomba. Ia merupakan alat bantu mula atau dipanggil osril. Dia sebab semasa kebakaran bermula, dia telah usaha untuk memadam kebakaran menggunakan osril tersebut tapi tak boleh guna. Sebab cuma didapati di tempat lokasi kedudukan osril tersebut, Henry dia tak ada lah. Tapi dia cuba buka pada bab yang lain. Bab yang bukan untuk osril tersebut. Jadi tak boleh guna dan jadi ianya bukan melibatkan pilih bomba lah, memang osri lah. Itu kita dapat pengesahan dari pengadu dan kita telah bawa ke lokasi pada semalam malam lah. Pilih bomba berfungsi cuma dari segi tekanan sikit lah, sebab keperluan minima untuk pilih bomba kita perlu 2 bar. Jadi mungkin kawasan ni tekanan dia kurang daripada 2 bar lah. Pilih bomba semua berfungsi dan semasa kebakaran tersebut kita terpaksa menggunakan pilih bomba daripada pilih bomba ke jenderal kita dan kita buat relief pumping gunakan satu lagi pump di tingkat 15. Jadi kita gunakan cara manual lah semasa operasi pemadaman.